Puasa hari ke berapa ya ini? Hello everyone, assalamualaikum. Gimana kabar kalian hari ini? Gimana kondisi daerah kalian? Apakah aman atau masih ada yang banjir kayak tempat daerah aku tinggal ini? Hehe, coba komen dong. Siang ini kita mau ke pasar ceritanya karena stok bahan untuk masakan kali ini tuh udah benar-benar habis di kulkas. Dan di sini aku masih terkaget-kaget karena pasarnya itu benar-benar crowded banget dari ujung sampai ujung sana. Di sini pun aku nggak bisa record banyak soalnya aku juga repot bun sambil bawa Huma. Waktu aku mau record itu HP-nya selalu dipegang-pegang sama Huma, jadi kameranya itu goyang-goyang. Dan langsung aja kita itu mau langsung pulang aja. Iya, itu sekalian mau jalan-jalan, tapi ternyata semua jalan itu banjir. Dan harus tetap hati-hati dan selalu waspada kalau habis musim hujan kayak gini, apalagi ada banjir itu jalannya banyak banget yang berlubang. Kalian bisa lihat kalau di sini tuh benar-benar banjir. Dan ini kedalamannya banjirnya itu juga lumayan loh, Bu. Dan dipersingkat aja, tahu-tahu ini kita udah nyampe, udah masuk waktunya buat buka puasa. Ini bubur kacang hijaunya itu dikasih sama mertua ya. Terus ini malamnya aku mau beli kebab dan ternyata waktu aku beli kebab ini tuh malah hujan. Di daerahku ini cuaca emang lagi susah banget buat ditebak ya bun. Oke, pokoknya jangan lupa bersyukur untuk hari ini dan makasih yang udah nonton daily vlog kita. Assalamualaikum, bye-bye. Dan selamat menunaikan ibadah puasa.